Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Superbrand sekalian. Hari ini saya berbincang santai dengan Mbak Laras. Beliau adalah sesama penerima beasiswa LPDP dan kurang beberapa jam lagi beliau akan diwisuda menjadi seorang doktor di perguruan tingginya apa ya Mbak? UBC bukan? University of Waterloo. University of Waterloo di Kanada ya, dan Mbak Laras saat ini berada di Kitchener ya? Benar. Baik. Mbak Laras bisa cerita ya, ini untuk kita akan buat menjadi 3 episode. Di episode pertama ini saya ingin mengetahui apa saja pencapaian-pencapaian atau prestasi Mbak waktu dulu di sekolah jika ada, dan juga bagaimana caranya Mbak untuk bisa belajar dengan baik ya ketika dulu di sekolah maupun pada saat di perguruan tinggi, dan sekarang sudah bisa jadi dokter beberapa waktu lagi. Bagaimana cara belajar yang efektif Mbak? Cara belajar yang efektif saya kira itu berbeda untuk tiap masing-masing orang. Jadi kita harus cari cara yang efektif buat kita. kalau saya sendiri, jadi kapan ya saya terakhir datang ke kelas? Mungkin saya udah lupa kapan terakhir kali saya datang ke kelas buat mendengarkan pelajaran. Jadi biasanya ketika saya mendengarkan di kelas ya, ketika PhD, jadi saya nggak bawa perangkat elektronik, jadi handphone saya matikan, saya nggak bawa laptop, jadi saya dengar aja. Cuma memang saya menyiapkan diri saya untuk mendengar, karena saya pikir nanti handphone atau laptop itu bisa jadi distraksi. Jadi saya mungkin cara kuno ya, jadi saya belajar, saya tulis. Nah, ketika nanti sudah sampai di rumah, baru saya baca lagi. Nanti kalau saya nggak paham, saya baru cari referensinya. Dan yang saya lakukan ketika PhD ini, saya aktif bertanya kepada profesor atau orang yang ahli. Jadi saya tidak sungkan untuk email scientist-scientist di luar negeri, berdiskusi dengan mereka, memperkenalkan diri, memperkenalkan riset saya, dan berdiskusi karena buat saya, karena saya scientist ya, science itu tidak bisa dilakukan dalam isolasi, dan ada banyak hal yang saya tidak paham, tidak mengerti. Dan kalau saya cuma diem aja, iya nggak akan maju. Ya, jadi betul, mungkin betul. Tipe saya tipe yang harus aktif untuk mencari referensi di tempat lain. Baik, dan dengan begitu kan kita bisa langsung menanyakan kepada pakar apa yang ingin kita ketahui secara to the point ya, sehingga mereka betul. Juga menjawabnya secara efektif karena kita menyatakan langsung apa yang kita ingin ketahui ya. Ya, betul. Ya, betul. Jadi kalau saya datang ke konferensi atau seminar, jadi saya biasanya yaitu ya memperkenalkan diri, terus ngobrol terkadang tidak hanya tentang sains, tapi tentang karena saya mungkin perempuan di sains ya, women in STEM. Itu juga merupakan tantangan sendiri, jadi saya senang berdiskusi dengan saintis-saintis lain. Baik, nah saya kira dengan yang sekarang Mbak geluti ya, di bidang sains ini kan memang wanita cukup langka ya, ngambil bidang ini. Apa yang mendorong Mbak ya, mula-mulanya gitu ketika di sekolah dulu, sampai memilih itu ada bidang sekarang tentang ini ya, stem cell ya Mbak ya? Tentang pembelahan sel. Baik. Dan kanker. Pembelahan sel, itu apa ya yang mendorong Mbak mengambil jurusan itu ya, mengambil bidang itu? Kalau motivasi yang mendorong saya sampai saat ini itu mungkin jauh sebelum saya mungkin sekolah SD ya. Ayah saya meninggal karena kanker paru-paru. Dan beliau tidak merokok. Jadi itu mungkin kanker ya? Tapi bukan tidak ya. Jadi saya pengen tahu. Saya dulu pengen tahu, dan dulu mungkin pikiran saya ketika muda
untuk mengobati kanker, jadi saya harus belajar obat. Jadi saya belajar di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Saya mengambil S1 apoteker, terus lanjut ke master. Dan saat saya mengambil master, saya menyadari untuk mengerti bagaimana obat itu bekerja, saya harus mengetahui bagaimana sel-sel badan kita bekerja. Jadi saya mengambil biologi molekular untuk PhD saya. Dan ini di Indonesia salah satu bidang yang saya kira tidak banyak ya yang meneliti kepada bidang yang Mbak ambil ya? Mungkin banyak sekarang lulusan LPDP yang memulai. Mungkin ada memulai generasi ini, jadi Alhamdulillah. Paradigma untuk mengobati kanker itu tidak bisa disamaratakan karena setiap kanker itu punya karakteristik masing-masing. Jadi kita harus mengerti genetika dari masing-masing kanker yang akan diobati.